dan perusahaannya, dan rahmatnya, dan sempurnanya di dalam ilmunya dan kudratnya, dan maha sucinya daripada menyalahi janji dan lupa dan lemah dan kekurangan. Maka bila engkau mengekali atas segala perkataan ini, membangkitkan dia atas tawakul, atas Allah Ta'ala di dalam pekerjaan rezeki. Jadi dah banyak kita bincang berkaitan dengan persoalan-persoalan rezeki, iaitu salah satu daripada awal ini yang membimbangkan kita dalam buat kerja-kerja amalan, termasuk dalam kerja berbuat lagi. Yang ganggu kita, yang membimbangkan kita, itu dinamakan awal ini. Pangkat panjat petai, tanam padi, siapa nak kacau kita? Jadi kita mesti ada tuan-tuan sekalian satu keyakinan yang tinggi kepada Allah soal rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala pada ombak kerja Islam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, yakin kepada Allah yang membawa kita menyerahkan soal rezeki ni kepada Allah, itu namanya tawakul. Tawakul ni berasal perkataan wakala. Wakala ni mana berwakil. Kita mewakilkan satu urusan kepada seorang-seorang. Itu namakan, makna kata tawakul. Sikap itu namanya tawakul. Kita yakin kepada Allah Ta'ala yang maha agung, maha hebat, pemberi rezeki. Serah diri kita, yakin kepada Allah soal rezeki. Ini namanya tawakul. Jadi dah banyak kita bincang persoalan tawakul ni. Malam ni kita nak tengok pula tentang kota tawakul, Hisnu Tawakul. Kota bagi kota. Dia ada satu kota. Mana selapih aja. Kota bagi kota, berlapih-lapih kota. Nak masuk kota tu dia terpaksa jumpa berlapih-lapih. Gitulah orang tuan-tuan sekalian yang memiliki kota yang dijadikan oleh Allah antara dia dengan Allah, sehingga dia yakin sungguh-sungguh persoalan rezeki ini. Mungkin kita tak sampai peringkat tu, ada orang yang sampai. Sikit tak bimbang langsung persoalan rezeki ini. Dia sanggup letak jawatan. Ada orang berjawatan tinggi, PJ kita ada. Bukan calon-calon orang di Putrajaya sana tu, berpangkat tinggi dalam jabatan kastam, tetap jawatan untuk menggabungkan diri dalam perjuangan Islam ni. Ramai kawan-kawan kita tuan-tuan boleh katakan sanggup letak jawatan, nak dicalon pilihan raya. Bila diarah oleh jamaah, dia letak jawatan, tak kira apa nak jadi kemudian, dia tak kira lah. Serah diri pada Allah tentang rezeki. Jadi bukan sikit orang yang sanggup buat demikian rupa. Ini semua orang yang bertawakul pada Allah soal rezeki. Apa nak jadi kat dia? Kena tangkap ke, kena bunuh ke, dia tak heran. Dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal yaqin. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Serah pada Allah Taala. Allah sebagai wakil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada dia kami semua, kepada dia kami minta pertolongan. Tambah kita sekarang berada macam ni. Kiri kanan lawan kita, serbu kita, serang kita. Kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menolong kita, siapa boleh kalahkan kita? Cuba cakap.
Kalau Allah Ta'ala makna kata biarkan kita, siapa pula boleh mempertahankan kita? Bila kita bergantung bulat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita makna kata kita nak laksanakan segala titah perintah Allah, dan kita yakin soal rezeki, keselamatan dan sebagainya, ini Allah dah makna kata terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya tawakul. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala, adapun hisnu tawakuli, yakni kotanya, apakah kota perisai yang kukuh, yang memboleh menjadikan kita ni orang yang bersifat tawakul. Apa kota dia? Biasanya kota ni payah ditembus oleh serangan-serangan lah. Serangan musuh payah sebab kita ada kota. Lah ni orang kata ada pendinding. Nak serang tu tak boleh. Apakah yang menyebabkan kita menjadi seorang yang bertawakul sehingga tak boleh ditembusi oleh berbagai-bagai serangan? Biar dia kata apa, kita buat dah. Kata lah tulis macam-macam. Ikut dia tulis tuan-tuan, gajah pun boleh terbang tu. Dia punya cerita tu. Oh, kami ni, orang bagi 27 kursi ya. Wilayah satu kursi pun tak ada. Johor dua, Perak Omar Perak. Empat ya, lah. 24 kursi daripada 44 ya. Kita akan bertanding di mana pas bertanding? Mainlah bertanding. Kami bertanding semua, 24 parlimen kami bertanding. 59 kursi semua pas bertanding di Perak. Mainlah tengok. Orang tahu kita bebas, gaya bebas, kuat kupu boleh, kuat lentau boleh, semua boleh, kuat mana pun boleh. Sebab kita dah merdeka, kita hanya jadi hamba bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu bahkan nak merajuk tu, nak keluar sungai tu, keluar lah. Dia kena siapa DAP, siapa Parti Bunga Raya, siapa PKR. Dia panilah tuan-tuan, nak pergi mesyuarat kerusi, dia panilah. Kita ingat lagi apa yang berlaku tuan-tuan di kota Damansara. Kerusi PAS bertanding sejak dulu, tak pernah tinggal kerusi Damansara, kota Damansara. Lepas tu 2013, dalam perbincangan gitu gini, serah dekat PKR. Tak apalah serah dekat PKR. Tiba-tiba tuan-tuan, bukan PKR yang bertanding, Pasir Sosialis yang bertanding. Sesali ni tuan-tuan, dia adik-beradik kaum ini. Dalam kemak kaum ini. Orang tak percaya Tuhan, ya tu jadi calon. Tapi macam mana orang PAS nak pangkah, nak undi? Kita letak calon kita. Tewaslah PKR. Tuan-tuan Rizal, dia salahkan PAS. Dia tak salahkan PKR tu. Yang dia letak bukan PKR punya calon, Parti Sosialis. Ya. Jadi ni tuan-tuan sekalian, hari ni baru dia patah Rabu dengan Amir. Tanding nombor. Jadi apa kota tawakul? Yakni dia kata, yakni kota. Kotanya kota tawakul. Yang membangkitkan atasnya, membangkitkan atas kita boleh bersifat sebagai seorang yang mutawakili, orang yang bertawakul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah perisainya, bentengnya, kotanya yang boleh melahirkan kita sebagai seorang yang betul-betul bersifat tawakul, tak bimbang pasal rezeki. Maka kata musannif Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka iaitu menyebutkan dhaman, yakni akuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyebutkan ni ingat, ingat sungguh-sungguh. Selalu kita sebut dengan lidah kita, selalu ingat dengan hati kita tentang dhaman Allah. Allah janji. Janji manusia pun kita boleh percaya, ni janji Allah Ta'ala. Khalaqakum summa razaqakum. Allah jadikan kamu dan Allah rezekikan kamu. Allah bagi jadi kita, dia rezekikan kita. Yang jamin ni Allah. Manusia jamin pun kita percaya. Tawaran kerja, jawatan sekian-sekian, kita pun pilih interview, dapat jawatan itu. Tawaran gaji 2,000. Macam mana kepala kita?
Macam mana kita punya pemikiran? Kita yakin bahawa majikan kita kerajaan Malaysia dia mampu bayar gaji sebulan 2,000. Betul tak? Ada tak kita ragu-ragu? Eh, boleh ke kerajaan ni bayar gaji aku ni? Bolehkah majikan aku ni bayar gaji aku ni? Sedangkan dalam perjanjian nak terima kerja, dia tawar kerja tu, dia kata kita akan bayar gaji bulanan 2,000. Oh. Kita yakin, sepenuh-penuh yakin. Manusia janji kita boleh yakin. Macam mana Allah janji kita tak yakin? Mana iman kita? Di mana letak iman kita? Kalau begitu, kita sebagai seorang pejuang Islam, tak yakin jaminan Allah. Lepas tu nak ajak orang yakin dengan Allah. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak mampu memberi sesuatu. Dia pun tak ada apa-apa, nak bagi ke orang macam mana? Nak ajak orang kembali pada hukum Allah. Mari kita mengamalkan hukum Allah. Sokong parti yang tegakkan hukum Allah. Yang ceramah, dia pun tak yakin. Macam mana, Azhar? Macam apa sahabat dulu, tuan-tuan sekalian? Mereka berjaya. Mereka yakin. Bila Rasulullah gerakkan mereka berhijrah ke Madinah. Tak fikir tu di Madinah nak ada apa. Nak kerja apa. Nak makan apa. Rumah pun tak ada apa. Useless pinggang tu. Hijrah tak boleh bawa barang. Hijrah badan kosong lah. Harta benda semua kena tinggal di Mekah. Allah buktikan. Allah boleh bagi. Kalau kita ada macam tu, alhamdulillah. Bukanlah maksud saya tu serah bulat-bulat kepada Allah. Yalah, serah-serahlah bab hati. Tapi perbuatan kita buatlah usahlah. Kejarlah. Rancanglah. Apa kita nak buat, buatlah. Tapi jangan sampai bimbang rezeki daripada Allah ini. Takut Allah tak bagi, tak cukupkan rezeki. Sehingga kita mana menyebabkan kita tinggalkan perjuangan. Ataupun menyebabkan perjuangan kita jadi lembab. Tak rancak. Kerana kita takut soal rezeki. Tak yang dengan takut. Banyak ada kawan-kawan berpengalaman, tuan-tuan. Kita menggabungkan diri dengan perjuangan ini bukan setahun dua, 40 tahun kita buat kerja ni. Ada aja rezeki daripada Allah. Setakat nak makan, nak minum, nak pakai lah kadar, Allah bagi rezeki, insya-Allah ada. Tetapi fikirlah orang kafir yang lawan Islam pun Tuhan bagi rezeki. Takkan kita buat kerja-kerja Islam Tuhan tak bagi rezeki? Mana boleh? Kita orang yang Tuhan sayang, Tuhan kasih, bela agama dah. Orang yang lawan Islam siang malam pagi petang pun Tuhan bagi rezeki. Takkan kita yang membela agama dia, mengibarkan panji-panji Islam ni, Allah tak bagi rezeki? Mana boleh? Akal tak terima. Ha, ni keyakinan ni. Saya ada juga, mereka hantar korang lain, tuan. Anak tok guru saya. Saya mengaji pondok tok Waji Hitam, Tanjung Bedi. Mereka interrogate saya, gini-gini, saya buat kerja saya, tak tahu ya. Akhirnya hantar anak tok guru saya. Dia kata, saya abang bandit, dia panggil saya abang dik. Bandit, bandit, dia kata. Saya dengar cerita Kak Zah tak ada makan di rumah. Apa dia? Tak ada makan. Hei, Pak Ang tak ajak aku macam ni. Sebab dia tak guru saya. Dia mengaji Maktab Mahmud pergi Universiti Kebangsaan. Keluar kerja polis. Bagian special branch. Dia hantar dia jumpa saya. Dia kata, tak tahu lah yang aku tahu. Pak Ang ajak aku dulu, rezeki Tuhan bagi. Tak ada pula tu. Pak Ang kata, rezeki tak ada. Makhluk Tuhan tak bagi rezeki. Kalau lah sekiranya Allah Ta'ala dah tak mampu bagi rezeki kepada anak isteri aku, buat apa aku ambil dia buat Tuhan? Yang aku tahu ya Tuhan aku ni, Tuhan yang bagi rezeki, lagi kita nyawa kita ada, Allah Ta'ala tetap salurkan rezeki. Allah tugaskan malaikat Mikail bagi rezeki kat kita. Cuba jangan ragu-ragukan perjuangan ini. Patutlah maduk tempat aku duduk tempat hamba betul. Mak saya mengaji sekolah biasa, tapi terkata 6. Dia duduk di pondok. Pak dia tok guru. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Mengaji di Maktab Mahmud, mengaji agama. Kita mengaji sekolah biasa aja. Patut kamu duduk tempat aku ni. Aku duduk tempat hang. Baru betul. Aku patut jadi tercebrak. Hang jadi aku. Baru betul.
Lama dia kalah orang kita tu kan. Tak, tak faham lah lah. Dan main jumpa nak abang tu je lah. Jadi kita bertegah. Sebab kita yakin rupanya betul tuan-tuan. Saya masa tu tak ada buku akaun. Akaun bank. Saya keluar-keluar tanah. Isteri saya kata dia buka akaun bank. Maybank. Saya tanya macam apa? Orang bagi bantuan dia kata. Orang ni bagi, orang ni bagi. Kat tu dah 8,000 lah duit lambat. Kita duduk di luar ni tak pernah makan pun. Tak pernah ada buku bank pun. Kita masuk dalam ada buku bank pula. Kawan saya tu tak Lee Janggut nama dia. Dia kerja jual lemak. Pasal hari. Dia kata kalau musim durian, dia kata dia cuma boleh makan durian. 3 kali yang boleh beli durian untuk anak isteri dia. Tapi dia kata bila dia kena ISA, tiap-tiap hari orang tak durian. Atas tu kuni je. Tak ada orang tak kira orang tak. Penuh ada rumah durian dia tak. Rezeki. Seperti mana ada sahabat ikhwan dia kata, saya masa saya duduk di luar, belum kena tahan, cuma mampu bagi keluarga saya makan daging sebulan sekali. Bila saya masuk, makna kata penjara, tiap-tiap hari orang tak daging. Melimpah rumah orang tak daging, dia kata ke rumah. Yang seronok ada satu kawan tuan-tuan. Dia tu buat rumah tak siap. Tak siap rumah dia. Duk angkar tiang lah. Bebas-bebas tahanan, siap rumah-rumah. Kalau semua siap lekat dengan besi, semua siap dengan dapur apa. Allah nak bukti pada kita, tak ada. Lepas tu kita berjuang dengan, kena berjamaah dengan seorang-seorang. InsyaAllah bila kita kena ujian, kena kesusahan, jamaah tak tengok saja, dia akan bantu. Dia akan tolong. Bukanlah kita berjuang ni nak mengharapkan pertolongan orang, dah. Tapi Allah suruh kita bekerja secara jemaah. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sungguhnya Allah kasih orang yang berjuang jalan Allah ni saffan, bersaf, bertanzim. Kita berjuang secara berjemaah, kenapa tanya kenapa? Karena Allah kasih orang berjuang secara berjemaah. Allah suka, Allah sayang. Jadi aku berjuang ni untuk menuntut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jawab macam tu. Jangan duk pagi pasal ni pasal ni. Ha, ada banyak cerita dia. Han jawablah macam mana pun. Dia ada jawab. Gitu gini, gitu gini. Oh, sakit hati entah. Hang musim lah ni. Ha, kita jawab kerana Allah habis. Allah yang suka. Ayat Quran dia ni ni, ni habis. Ha, nak percaya tak percaya amnya pasal. Abuh gitu kan. Aku pun pelik macam mana dia panggil Dr. Mahathir balik ya? Dalam dunia aku rasa tak ada kan? Presiden Zimbabwe tu berapa? Mugabe ya? Mugabe, Mugabe. Orang jatuhkan dia tak angkat dia dah. Kita ada dah jatuhkan dulu. Bodoh, penat balik. La ilaha illallah. Aku pun dia orang nampak dia otak macam mana tergeliat kot. Tak tahu Dr. Mahathir. Dia boleh pukau. Oh, hebat dia. Habis semua tertunggi, tertonggik habis. Pai yang tak boleh makan. Dia musuh dengan Pai sampai sekarang. Pai dia tak boleh makan. Orang lain semua dia boleh makan. Dia kata macam tu ya. Mak Sabu, tibalah Presiden Pai. Jadi tukang masak, Dr. Mahathir. Masak sedap-sedap bagi Mahathir makan rumah dia. La ilaha illallah. Tuhan Allah. Dia tak tahu lah. Dia kata, oh timbalan Presiden cuma Islam. Jadi tukar masak datang Mahathir. Kisah Mak Sabu. Kawan aku lah tu. Kisah. Mampu tak tahu lagi nak pergi mana. Pergilah mana pun lah mampu. Lantak lah. Dia kata siapa. Siapa keluar pas. Baru dia ceramah. Saya tengok dalam tu lah dalam. Ni apa internet dia. Siapa keluar pas. Ada orang berani. Oh gitulah, berani keluar Islam. Keluar jemaah Islam. Ha, nak pergi jemaah mana? Nak hijrah ke mana? Kita hijrah biarlah daripada tempat yang kurang baik kepada yang lebih baik. Tempat baik yang lagi-lagi baik. Ha, ni dah keluar pada jemaah Islam, pimpinan ulama. Pergi sana, pimpinan siapa pun tak tahulah. Pergilah, ikut suka hang lah. Aduh. Ha, inilah kerja-kerja Islam. Baik itu tuan-tuan, kuasa Allah Ta'ala. Allah boleh buat apa saja. Kadang-kadang lewat di luar daripada jangkaan kita. Macam sahabat-sahabat di Terengganu. Pimpinan-pimpinan PAS Terengganu.
pimpinan kerajaan negeri Terengganu. Tak boleh terbayang, tak boleh terfikir tuan. Mahathir boleh tarik royalti. Orang tak pernah buat. Mana ada kerajaan yang bagi royalti pada negeri-negeri, tarik balik, mana ada, tak ada. Tapi yang kata Mahathir ni, dia buat. Dia boleh buat. Lepas itu kita tak heran tuan-tuan. Dia boleh, dia biasa keluar daripada UMNO. Berapa kali dia keluar? Berapa kali dia masuk balik? Awak dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, dia tak masuk balik. UMNO. Berapa timbalan dia pecat? Anwar Ibrahim, Musa Hitam, semua dia pecat. Eh, kalau Wak Azizah timbalan dia, dia tak boleh pecat Wak Azizah. Ganti anak dia. Apa nama kita negara Malaysia ni negara Islam, tak apa sesuai apa nama timbalan presiden dia orang perempuan itu maka apa nama naik anak dia. Dia boleh buat. Dia kata Mahathir ni, dia pun tak kena Mahathir. Aku heran teguh. Bagus juga, senang kita lawan kan, kita lawan senang. Jadi tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kota bagi makna kita yakni membangkitkan atasnya tawakul itu, iaitu menyebutkan dhamannya, yakni jaminan Allah, yakni akuan Allah Ta'ala tentang rezeki. Kalau manusia biasa jamin pun kita boleh yakin, kerajaan jamin pun kita boleh yakin, macam mana Allah jamin? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak seekor binatang pun yang melata atas muka bumi ini melainkan semuanya atas kami jaminan tentang rezeki dia. Sebab tu kita semua tu rezeki, ada rezeki daman atau madmun, ada rezeki mamluk, ya. Ada rezeki itu dinamakan rezeki, iaitu apa nama yang dijamin. Jamin maknanya yang dijamin, rezeki yang dijamin. Ada rezeki daman, rezeki, ada rezeki maksum. Rezeki daman ni, madmun ni, yang dijamin oleh Allah. Lagi nyawa kita berdenyut, Allah bagi kita rezeki. Kita usaha, kata usaha, rezeki itu akan sampai. Yang membolehkan kita untuk mendirikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah jamin dah. Yang kedua, rezeki maksum. Yang Allah maksum, yang Allah bahagi-bahagikan. Nak makan apa, nak pakai apa. Semua yang Allah tetap siap dah. Ketiga, rezeki ma'un. Ma'un ni rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah beriman bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu rezeki langit dan bumi. Allah buka. Ambillah kerja Islam, Allah bagi rezeki. Itu rezeki madmun yang dijamin oleh Allah, rezeki maw'un yang dijanji oleh Allah. Satu lagi, rezeki mamluk. Rezeki dalam bentuk kita milik. Saya sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, pondok kita ada lembu 30 ekor. Berkat kutip derma sana, kutip derma sini, ada 30 ekor lembu. Dah ada menjadi milik kita. Pagi-pagi kita tengok senyum dengan lembu. Tepuk-tepuk belakang lembu, usap-usap muka dia. Seronok-seronok main-main dengan dia. Kita cuma pemilik ya. Jadi adakah lembu, semua lembu ni kita makan? Hei, nak makan semua lembu, mampu ya kita. Lembu sekok pada berkilo dia punya daging dia. Kita cuma sebagai pemilik. Saya biasa memiliki ayam, ayam kampung 100 ekor. Tapi saya 1,000 ekor. Tapi saya tak pernah makan ayam dan 1,000 ekor. Kadang-kadang saya tak makan ayam, saya makan ikan dia. Itik, berapa ribu saya ada. Ini ada kebau lagi. Kebau dah 4 ekor. Semua ni kita milik saja. Tapi bukan makna kata rezeki kita. Belum tentu rezeki. Kita semelih, orang lain makan rezeki dia tu. Daging dia tu. Itu rezeki dipanggil rezeki mamluk. 4. Rezeki makna maksum. Rezeki dia kata rezeki madmun. Rezeki maksum. Rezeki ma'un. Rezeki mamluk. Rezeki ma'un. Ada 4. Ya? Jadi yakin semua ni.
daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Qala musannif rahimallahu taala. Ya. Kata lagi tu guru kita Al-Ghazali rahimallahu taala. Dia kata dan kota bagi kota. Ya. Satu jamin dia. Dan yang keduanya iaitu kota bagi kotanya. Berlapis-lapis kota lah. Baik kuat lagi kita punya keyakinan kepada Allah tentang rezeki itu. Yang membangkitkan atasnya. Yang boleh membangkitkan kita benar-benar yakin kepada Allah tentang rezeki. Maka iaitu menyebutkan dhaman. Dan makna kata menyebutkan jalalullah dan kebesarannya. Sebut tentang keagungan Allah dan kebesaran Allah Ta'ala yang mampu bagi rezeki. Bukan kita yakin jaminan Allah, kita merasai kehebatan Allah. Bukan rezeki kita seorang, rezeki seluruh alam ni. Rezeki binatang-binatang dalam tanah, rezeki burung-burung di udara, rezeki ikan-ikan dalam laut, ikan-ikan di air, ulat-ulat binatang-binatang dalam rimba hutan belantara. Semua ni Allah Ta'ala yang menguruskan rezeki mereka. Elok amat. Bergerak semua binatang di sini gitu, air burung terbang di udara. Pagi-pagi dia keluar daripada sarang dia, perut dia kempek, dia balik petang-petang, temolok dia penuh. Rezeki. Macam mana kamu boleh ragu-ragu rezeki Allah Ta'ala? Tuhan yang menguruskan seluruh alam ni. Sebuah syarikat besar, tuan-tuan. Syarikat mana kata gergasi di Malaysia ni. Harta dia berbilion-bilion. Tiba-tiba kita ragu. Kita kerja dengan dia. Ragu-ragu. Eh, boleh kata okey kebayar gaji? Kami gila Allah. Seorang syarikat gergasi, sebuah syarikat gergasi. Yang modal dia, harta dia berbilion-bilion. Tiba-tiba kamu ragu tentang rezeki, gaji daripada dia. Hang ni otak tergeliat kot. Allah Ta'ala pemilik alam. Kekayaan Allah tak boleh nak sebutlah. Tiba-tiba kamu ragu kepada Allah Ta'ala nak bagi rezeki kepada kamu. Hang ni otak apa ni? Otak tergeliat. Apa bukti tak ragu rezeki Allah? Orang gempak nak buang kerja, ketak lutut, minta maaf tuan, saya tak buat dah, taubatlah. Hari ni juga saya keluar berdapat. Itu makna tak yakin rezeki dia tu. Bila dia pati rezekinya itu berunsur haram, kita kata tinggalkan rezeki yang haram ni, carilah rezeki yang halal. Dia mula gelisah. Dia tak yakin dengan rezeki halal tu dia boleh hidup. Dia cuma boleh hidup dengan rezeki yang haram. Sampai peringkat tukar agama apa sanggup. Ini makna tak yakin sungguh rezeki Allah. Kerja-kerja tak ada masalah. Semua kita kerja. Kita cari sumber rezeki. Al-Banna pun sebut, setiap orang kena cari sumber rezeki. Supaya dia senang hidup dalam perjuangan dia. Soal rezeki, soal anak, isteri dia semua, dia boleh urus. Ini soal perjuangan dia tak tinggal, kerana dia yakin. Rezeki aku ni, makna kata jaminan Allah SWT. Jadi sebut, ingat jalalullah, keagungan Allah. Kita hari ini pun begitu, tuan-tuan. Kena yakin kepada kebesaran, keagungan Allah. Allah mampu memberi kita kemenangan. Tiga penyuruh ke empat penyuruh ke, tak kisah. Gempak bolehlah. Baik, kalau bertanding tiga penyuruh, hilang semua kerusi. Hilang habis, benda apa? Kita tak takut, ada gempak kita lah. Kita biasa menang tinggal satu kerusi di parlimen, biasa. Kita biasa tinggal dua kerusi di Kelantan, biasa. Kita biasa hilang pertaruhan. Saya bertanding tentang pilihan raya tahun 1986, hilang pertaruhan. Dun Panggok, aku lawan Raja Segaran Hindu, pengerusi tokong Hindu. Aku tu Imam Masjid Panggok, tu Imam Masjid lawan pengerusi tokong Hindu. Kalah Imam Masjid tu. Imam Masjid jadi kalah. Benar tu. Tokoh Hindu punya pengusi. Tak rata lah panggil Melayu. Itu dululah dapat dah mula-mula berubah tuan-tuan. Alhamdulillah. Itu kita duk harap begitulah.
kawasan-kawasan tuan-tuan yang orang Melayu tak ramai, lebih kurang 50%, 51%, 52%. Biasanya calon yang akan bertanding daripada bangsa nasional, calon bukan Islam. Pakatan Harapan pun dia akan letak PKR yang bukan Islam. Tengah-tengah ni kita masuk. Tengah-tengah ni kita masuk. Pas letak calon Islam. InsyaAllah tuan-tuan, bulan raya kali ni kita tengoklah kuasa Allah. Tuhan nak tunjuk. Undi bukan Islam akan berpecah. Mereka yang ada 40%, 45% ni akan berpecah dua. Kalaulah orang Islam tuan-tuan solid bagi undi kepada PAN, InsyaAllah PAN boleh menang. Seorang-seorang ni pernah kedengaran dah. Dah mula kedengaran dah. Saya baru ni bertanding di satu, berceramah di satu dun. Dun tu memang wakil rakyat dia sekarang pun PKR. Cina, perempuan. Tapi, persepadan semula ni, Melayu dah melonjak 60% lebih, hampir 70%. Dengan cerita mereka pun akan letak PKR. Barisan Nasional akan letak gerakan. Malam tu saya mula nak ceramah tuan-tuan, pengurusi majlis beritahu saya, dia kata, Ustaz, malam ni UMNO ramai, Ustaz. Aku tak patutlah Ustaz ceramah. Aku tahulah, kan habak saja, habak tak ada UMNO, aku sekerti lah. Ceramah Ustaz Ma'ir Kamus lah. Tahu Ma'ir Kamus? Cerita lembut lah. Budaya politik matang sejahtera. Masa makan tuan-tuan, ketua kampung naik makan sekali. JKK pun naik 5-6 orang. Makan sekali dengan saya. Dia kata kita ni tak usah kira banyak lah. Ada calon Islam sini kita sokong. Dia kata UMNO tak letak Ustaz. PAS tak letak ke? InsyaAllah kita akan letak calon. Oh, kalau PAS letak kita nak undi PAS. Ada mula dengar lah. Dulu bertanding, siapa bertanding pun kami akan pangkah barisan. Walaupun Barisan Nasional letak kepala babi. Tak pula bagi pun nak pakar. Punya bodoh. Hari ni seorang-seorang tu mula dah kedengaran. Saya mengajak di Kulim. Di Lunai. Lunai pun jadi macam tu. Sejak dulu Lunai ni Hindu ya. Dah mula dah kedengaran. Seorang-seorang. Daripada orang UMNO akan sokong. Kalau sekalanya PAS bertanding. PAS tak calon. Pakar Arang. Kawasan paling suka bertanding. Sidam. Ini semua kawasan-kawasan. Yang Melayu lebih kurang 50% lebih. 55%, 56%. InsyaAllah. Kalau Tuhan nak tunjukkan kuasa dia, Allah nak buktikan, aku maha kuasa. Aku boleh buat apa saja. Yakin. Di atas keyakinan kepada Allah ni, kita bekerja. Tak tahu menang kalah itu urusan Allah. Allah suruh kita buat kerja. Wa qulil a'malu fasayarallahu a'malakum. Bekerjalah kamu. Allah akan buktikan, Allah akan perlihatkan apa kerja kamu itu. Ini masalahnya kerja kita tak buat. Jadi kita bincang tadi tuan-tuan, di peringkat kawasan, makna kata peringkat MTD, peringkat parlimen memang ada buat kerja-kerja. Tapi peringkat UPU tu, kita cek balik memang lemah. Tak apa-apa nak bekerja. Kita minta cula. Kita nak kalau boleh paling tepat yang boleh. Rumah ni, berapa ni? Daripada berapa jumlah penghuni? Mana dia? Orang PAS, mana orang UMNO? Cenderung PAS. Atas pagar kita nak. Tapi kita puji Muslimat. Muslimat dia cula, dia tepat. Dia pergi rumah ke rumah. Ada yang pergi tu tuan-tuan bawa jual barang. Marah-marah nak rambut. Beras kampit tuan-tuan. Beras kampit. RM25. Dia jual RM12 kan? Ada jual chipsin. Mama gula bawah dua api jual. Rumah-rumah. Hasil tu bila kita cula-cula, dapatilah. Ini UMNO, ini tak UMNO, ini semua dapat. Muslimat kita. Muslim ini buat apa? Benda tu. Muslimut pun. Jadi akhir-akhir ni saya pun nak tergelak lah. Ada budak mesti selalu pergi ke pondok saya tu buat program. Kalau tu tak 50 orang, Muslimin 10 orang lah. Muslimat 40. Kalau 100 orang, adalah Muslimin 20 orang, 15 orang. Bakinya Muslimat. Saya kata mana Abi Muslimin ni, dia berkata Muslimin dah jadi Muslimut. Saya kata kalau Muslimin jadi Muslimut, tukarlah biar ada apa pakai tudung pula. Biar Muslimat pakai serban.
Bagi muslimin pakai kain apa? Kain batik. Bagi muslimat pakai kain blekat lah. Buat kerja, insyaAllah. Jadi, ni ada masa-masa tak panjang lah tuan. Biar raya bulan 3, kita ada sebulan je lagi. Sebulan lebih je lagi. Patut masa ni dikira dah selesai dah kerja-kerja ni semua. Kita bukan cula lagi dah. Kita maknanya kata kita punya ilmu, kita punya pengetahuan tentang pengundi. Kita dah masuk ke dalam masyarakat. Kita dah jumpa pengundi, dah mula dah merayu undi. Mendekatkan diri dengan pengundi, dah mula dah. Kena buat tuan. Jangan tak sembang sama kita ya. Okay. Habis dah dia bawa berkelahi pasal kerusi. Dia habis dia bawa berkelahi lah. Tak ke dia lah. Kita kerja kita ni. Kerja kita kita buat. Teruskan. Alhamdulillah. Antara agensi kita tuan-tuan yang berjaya. Kan? Pasti alhamdulillah. Pasti kita tambah lagi. 109 buah pasti baru wujud. Menjadikan jumlah semua 23,000. Hampir 24,000 pasti. Seluruh Malaysia ni. Dengan muridnya 120,000 lebih. Dengan gurunya lebih pada 7,000. Merupakan pusat pra-pendidikan, pra-sekolah yang paling berjaya setakat ni. Dengan automatik, dia menaikkan imej PAN di mata masyarakat. Apa strategi kita buat? Nak tarik ibu bapa pelajar-pelajar pasti untuk undi PAN. Kena rancang pada sekarang. Mesti train baik-baik. Guru-guru pasti ni. Kita kena dekat dengan keluarga pelajar-pelajar ni. Dia pagi-pagi tu, saya duduk tengok saya lah. Yang paling ramai di pasti Batu Ampak tu. Anak saya lah. Bila mak dia nak ambil, anak-anak Ustaz Siddiq. Dan cucu-cucu Ustaz Siddiq. Anak dia ada 5 macam pasti. Cucu ada 3, 8 orang. Berderet, mau masuk kereta. Yang paling ramai, anak aku, cucu aku. Saya tengok, berarti bila kita pergi hantar anak kita tu, guru dia akan meduk muka pintu. Meh, hantarkan tu tadi. Salam dengan Umi. Salam dengan Abi. Abang-abang kak, alhamdulillah. Dia tegur sapa kat isteri kita. Hari mengundi meh lah. Merayu. Assalamualaikum. Salam. Cikgu apa hal? Nak abang lah di pelayan raya kali ni. Penuh sekolah kita. Penuh sekolah anak kita. Penuh pasti ni. Dia bertanding pelayan raya. Kawasan ni. Tu nak minta abang dengan kakak ni. Tolong undi. Apa penuh sekolah kita ni. Saya sebagai ibu bapa pasti saya akan jawab. Takkan tak boleh tolong kot. Penuh sekolah anak kita. Dah 2 undi dapat. Mak seorang, pak seorang. Kalau kita ada makna pelajar pasti 1,000, kita dapat tuan-tuan sekalian. Kalau undi penuh, dapat 2,000. Tak dapat 2,000, paling kurang 1,500 kita dapat. Perancangan tu kena buat dah. Tak payah pergi ziarah, telefon sudah. Assalamualaikum, salam. Siapa ni? Saya ni. Ni apa guru kepada anak ni, anak kak ni, Muhammad. Cikgu apa? Kami tadi saya dah bagilah kerja, besok cuti. Tadi ni saya bagilah kerja rumah kat dia. Kak tolong tengok nak. Jangan bagi dia tengok TV sangat. Jadi ibu bapa ni dah rasa betapa beratnya perhatian guru ni kepada anak dia. Dia kata guru ni ambil berat hai anak dia. Dia selalu berkomunikasi. Mai pilih raya, apilah merayu. Tugas merayu undi anak-anak pasti ni, mak bapak pasti ni, serah pada cikgu-cikgu pasti. InsyaAllah. Saya ingat kalau tak dapat 100% pun, paling kurang 75-80% kita boleh dapat, insyaAllah. Dan pula tuan-tuan, bukan semua orang pay hantar anak pasti. Kita buat tinjauan seluruh parti tengok ni, minta serah. Ni dia orang bagi, pemuda bagi kat dalam laporan. Saya tengok yang banyaknya orang tak pagar orang UMNO. Orang PAS kita 30% ya. 70% lagi ibu bapa pelajar pasti ni terdiri pada UMNO dan tak pagar. Kita jadikan mereka ni badak umum kita.
dengan cara lemah lembut. Lepas tu kita sebut apa budaya politik matang sejahtera. Antara tunggak dia iaitu tuan-tuan, parti kita ni, politik kita, politik dakwah. Dakwah semulalah orang kepada Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru manusia pada Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana. Macam mana bijaksana? Kita bercakap dengan seorang tu mengikut kesesuaian dan kemampuan dia menerima apa yang kita bawa atau kita katakan pada dia. Orang kampung jangan macam ni. Orang pelajar macam ni. Orang pengajian tinggi macam ni. Universiti macam ni. Tadika macam ni. Lepas tu Nabi SAW tuan-tuan sekalian, seorang pendakwah yang cukup hebat. Dia boleh mengenal orang yang datang depan dia. Seorang datang, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, apa amalan paling afdal? Nabi kata, abang, buat baik pada kedua ibu bapa. Habil walidain ni ihsan. Kedua ibu bapa buat baik. Seorang lagi tanya soalan yang sama, apakah amalan paling afdal? Nabi kata, sembahyang di awal waktu. Mereka orang lagi tanya Nabi, apa amalan paling afdal? Nabi kata, jihad fi sabilillah. Soalan satu, tiga jawapan Nabi bagi pada tiga orang yang berlainan. Yang ni berapa? Yang ni tuan-tuan sekalian, dia sembahyang Zuhur mungkin 4 petang. Nak habis Zuhur baru sembahyang. Sembahyang jasa lewat waktu subuh gajah lah. Maka Nabi kata amalan paling abdal iaitu sembahyang di awal waktu. Nabi sebut kat siapa? Orang yang sembahyang lewat. Ubat dia sembahyang awal waktu. Yang kedua, kaki lawan mak bapak, jereka mak bapak. Maka Nabi kata buat baik pada ibu dan bapak. Seorang lagi pula tak mau, dia duk kira ibadat ya. Berjuang tak mau, berjihad tak mau. Bila dia tanya Nabi amalan paling abdal, Nabi sebut jihad fi sabilillah. Itulah seorang dai yang hebat. Dia boleh menyampaikan kepada mad'u dia dalam bentuk mad'u boleh terima. Nak mad'u boleh terima. Makna kata dah mendakwa orang yang kita dakwa tu boleh terima seruan-seruan kita. Itu dinamakan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, kita seru manusia dengan mau'izah. Iaitu kita seru mereka melalui kuliah, ceramah, khutbah dan sebagainya. Itu pun hasanah. Budaya politik batang tindak, kita sampaikan dakwah kuliah dalam bentuk yang cantik, yang elok. Bukan bentuk maki hamun, fitnah. Sebab tu Tuan Merahim Tuan Man baru ni tulis buat kenyataan. Nasihat pada ahli PAN. Jangan layan buat ni. Kita jangan jadi makna kata orang yang orang fitnah kita fitnah mereka balik, tak usah. Kunu ma'an nasi ka syajar yarmunahu bil hajar wa yarmihim bis sama. Itu pesan Hasanul Banna. Jadi kamu orang yang pendakwah ni seperti pokok buah-buahan. Pokok itu orang lontar dia dengan batu, dia lontar orang dengan buah. Mahathir kata, Tok Wajid Hadi kafir. Pemerintah mai tanya, kalau dia salahkan saya maafkan. Dia salahkan Tuhan, dia minta ampun kat Tuhan lah. Saya berdoa mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah, petunjuk. Itu je Tok Wajid jawab. Kita ada baik kita jawab dah tunggu apa hari. Ha, Tok Guru tu dia tunjuk contoh. Tuan-tuan perhati tengok orang duk maki amun dia, tuduh dia macam-macam. Dia tak jawab, dia tak tahu. Tapi jangan serang Islam. Jangan sentuh Islam. Sentuh Islam menyinga dah. You mean? Tu dia. Yang akhir sekali, wajadilhum billati hi ahsan. Bermujadalah lah, berdebatlah dengan mereka. Tu pun dengan cara yang baik. Debat tu tuan letak yang akhir sekali. Sebab tuan-tuan debat ni takut-takut dia jadi bertengkar. Akhirnya jadi maki hamu. Nak menegakkan kebenaran. Walaupun kita menang tuan-tuan, tapi kesannya buruk. Kita bertengkar dengan isteri kita. Kita di pihak yang benar, dia di pihak yang salah.
Lah siapa menang? Kita menang. Walaupun kita menang, tapi hati dia dah luka. Hati dia dah retak. Bila hati retak, payahlah tuan-tuan. Nak perbaiki balik, payahlah. Sebab itu jangan bagi hati kawan retak. Buat-buat pun mana kita nak tahu. Bukan semua yang menyeberang kita tu lawan kita ada sengap-sengap. Ya. Ada ramai. Mereka terpengaruh. Dengan dakwah kononnya Tok Wajah Hadi ni terima 90 juta. Banyak terpengaruh. Isu yang kedua, dia kata Pak Tok Wajah Hadi nak bawa PAN ni masuk UMNO. Isu tu lah, jatuh duk main. Tapi orang tengok tak masuk pun, tak masuk pun. 90 juta banyak orang. 9,000. 9,000. Ribu lagi. Dia kata 90 juta tu. 9,000. Oi, banyak orang kan sikit. 90,000. Ah, 90,000. Ah, dia apa yang nak kira tu. Kalau dulu dia kira laksa. Laksa, bihun, mi semua ada cakotiau. Punya banyak. Tapi orang tengok rumah Tok Guru macam tu, ya. Kehidupan dia macam tu juga. Tak pernah sabar. Seorang macam ni punya makna kata kehidupan, tiba-tiba nak terima sampai nak 90 juta orang. Akhirnya orang tolak, orang tak terima. Tak percaya. Hala ni, mereka sedar mereka ditipu, jadi mereka nak masuk balik PAN. Amai, pakai sikit amai. Sekarang dia mula sedar. Dipermainkan oleh DAP dan Parti Bunga Raya dan juga PKR. Mereka mula sedar lah. Tak apalah, kita tak ada masalah. Bolehkah kami masuk PAN? Siapa seorang pun keluar? Apa sendiri keluar, masuklah balik. Bagi kita bukan siapa paksa, hang sendiri keluar rumah. Baliklah. Puak-puak cik nak balik. Baliklah. Bukan usah aku halau hang pun. Hang sendiri yang keluar. Mesti tanya kita bolehkah kami balik? Baliklah. Siapa kacau apa? Oi, kacau awak dah. Baliklah. Dia suruh kita ni lah. Memujuk orang. Pasal apa nak pujuk? Lantak apa? Nak pasal bini aku baru tak pujuk. Nak pujuk empa sorry ya. Kalau masa nak pujuk empa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita makna kata kita ingatkan kebesaran keagungan Allah. Tuhan yang maha agung, maha hebat. Tuhan bersifat dengan jalal, keagungan. Yang ni yang jamin kita rezeki. Tak kalah kita tak yakin dengan Tuhan yang bersifat jalal ini. Ha. Dan rahmatnya dan sempurnanya. Tuhan bersifat dengan rahmat. Rahmat kepada alam ni. Rahmat kepada manusia, makhluknya. Tak ada seorang makhluk pun yang dia tak bagi rezeki. Dia bagi dengan kasih sayang dia. Ha. Dan sempurnanya di dalam ilmunya. Mengetahui, kita tak minta rezeki pun Tuhan tahu. Tak minta pun dia bagi tuan. Tambah kita berdoa minta rezeki lagi Tuhan bagi. Allah mengingkar dari rezeki fissamai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki aku di langit, tolong buat turun. Fa'inkar nafil ardi fa'akhrijuhu. Kalau rezeki aku di bumi, keluarkan. Fa'inkar naba'idan fa'akhribuhu. Kalau rezeki aku jauh, tolong kau perdekatkan. Fa'inkar namu'asaran fa'yusirhu. Kalau rezeki aku payah, engkau tolonglah permudahkan. Doa sembahyang sunat duha, doa pada Allah dapat rezeki yang halal. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki itu haram, katulullah sucikan, bersih, bagi elok. Tambah kita minta Tuhan lagi Tuhan bagi rezeki. Rezeki bukan rezeki jasad saja, rezeki rohani. Bukan sekat rezeki boleh makan, boleh minum, boleh pakai. Rezeki boleh buat ibadat, boleh menyembah Allah, memperjuangkan hukum akam Allah, memperjuangkan syariat Allah. Semua ni rezeki. Kurniaan Allah Ta'ala pada hamba-hamba dia yang dia kasih. Apa kita ragu-ragu dengan Allah? Jangan ragu-ragu tuan. Jangan ragu-ragu. Yakin dengan kebenaran, kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Ya. Maka kata musannif rahimahullah Ta'ala, dan kudratnya dan kesempurnaan kekuasaan dia. Tuhan yang berkuasa inilah yang bagi rezeki kepada hamba-hamba dia. Semua sekali makhluk dia. Dia bagi rezeki.
Ilmunya dia tahu mana yang perlukan rezeki, mana semua dia tahu. Dia bagi sesuai dengan makhluk tersebut. Ikan macam ni, udang macam ni, soto macam ni, rimau macam ni, ular macam ni, rezeki dia. Manusia macam ni, burung macam ni. Semua Tuhan tahu. Dan Tuhan berkuasa bagi rezeki kepada makhluk-makhluk dia. Kalau kita mati, tuan rezeki siapa lah kakak? Kita mati. Rezeki ulat lah. Hang masa hang hidup, hang makan binatang. Binatang apa hang tak makan? Ha, semua binatang tak makan. Kambing, lembu, kerbau, ayam, itik. Hang makan binatang. Hang mati besok, binatang makan hang. Hidup ustaz. Kalau daging, tun, ulat tak makan, ayam tun lagi sedap. Sebab tun ni dia yang tak makan, yang ni tak makan. Dia tak ada kolesterol. Ulat dia bagi rapat. Ulat berkata, wahai rakyat-rakyat ulat. Ya, ini tun dah main dah. Main kita makan dia pula. Dia makan habis tuan. Ulat dia tak pun macam. Jangan kira semua orang ni sapu. Itu rezeki ulat. Kan? Semua ada rezeki. Dan mahasucinya daripada menyalahi janjinya. Allah tidak ada mungkir janji. Allah janji nak bagi rezeki kepada hamba dia. Dia takkan mungkir janji. Dia bagi. Semua rezeki hamba dia, dia bagi. Itu dia. Jangan kita tidak yakin. Dan lupa. Takut-takut kot Tuhan lupa aku. Ramai sangat makhluk dia. Nanti dia tak bagi rezeki ke aku. Tuhan tak lupa. Sinatu wala naum. Dia tak pernah lupa, tak pernah lalai. Itu dia. Dan lagi dia kata, lemah dia kata nak bagi rezeki. Tak ada, mustahil pada akal. Dan kekurangan, Tuhan bersifat kekurangan. Dia tak mampu nak bagi rezeki pada hamba dia. Itu tak betul punya akidah tu. Itu dia. Maka apabila engkau mengekali atas segala perkataan ini, membangkitkan dia atas tawakul atas Allah Ta'ala dalam pekerjaan rezeki. Itu kota bagi kota tawakul. Ingat tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Yang mampu bagi rezeki pada hamba-hambanya. Sikit pun kita tak ragu dalam kita buat kerja-kerja Islam ni, insya-Allah. Tak apa, kerja-kerja lah, tak apa. Tak ada masalah. Tapi bila sampai satu ketika, tuan-tuan, ujian Allah nak tengok kita ni betul-betul yakin rezeki kepada Allah, tak ada. Ketika itulah kita buktikan kita memang yakin kepada Allah tentang persoalan rezeki, insya-Allah. Jadi saya rasa itulah lebih kurang yang mampu saya sampaikan. Jadi, insya-Allah, saya sekarang ni itulah dalam satu usaha. Usaha yang saya buat cara bersungguh-sungguh lah. Untuk nak bagi pendidikan kepada anak bangsa. Secara percuma. Usaha ni macam-macam tu. Kalau tuan-tuan pergi ke sekolah saya tu. Macam-macam ada. Saya biasa buat kopok. Kopok leko. Saya biasa buat mie. Macam-macam saya buat. Tapi ujung-ujung ayat ni. Umur dan masuk 66 ni. Macam Tuhan lorong saya nampak kot ternakan lembu, kebab dan kambing. Nampak yang tu? Kita bela ayam. Tak boleh pergi tuan. Makanan dia mahal nak mampu. Mula-mula bela RM60. Tunggu ni. Lon mencecah RM120. Oh, pening kepala kita hari buatnya. Lama kita cuba cari tuan-tuan ternakan yang tak kos dia tak tinggi bidang makanan. Saya nampak kebau, kambing, lembu. Tanah kosong banyak, budak ramai. Kebau, rumah elok-elok, panggil traktor. Panggil tuan-tuan sekalian, big home, gembok, tanah semua elok. Tanam pokok napier. Sekarang ni saya dah tanam 6 ekar. Tapi tengok bekerja. Jangan nak fikir aku mengajar ceramah. Tak reti pertanian. Aku bererti juga. Ini untuk Islam. Tebang pokok tuan, pokok napiau, termasuk mesin chopper tu, bubuh garam sikit, dia sapu licin.
Sebeli baru ni tuan-tuan, sebeli 8 ekor lembu. Kuku yang dapat tulang. Main daripada Kedah. Kena sebulan tu dia toriang. Makan napia. Haiwan, jabatan haiwan kata protein dia tinggi. Setelah pepok, manis rupanya. Patut lembu suka. Dulu saya beli lembu 6 ekor daripada Batu Kurau. Saya tengok lembu dia gemuk-gemuk. Tok Imam jual kat saya lembu ni lagi, takkan 6 ekor je. 6 dia sayang, lain saya tak jual. Baru ni tuan-tuan dia telefon saya. Dia nak jual perhabis lembu dia. 20 ekor nak jual perhabis. Ustaz Mai tengok lah, tapi tengok. Tu dia. Saya kata pasal apa Tok Imam nak jual? Payah lah Ustaz. Dia masuk kebun orang. Dia makan nanah lah, makan aku habis. Jadi orang marah kat saya. Saya pula Tok Imam. Lepas tu pah pula. Tok Imam pah. Kalau Ustaz nak ambil semua. Saya kata berapa? Dia nak jual tuan-tuan 20 ekor, RM37,000. Mana sekor tak sampai RM2,000. Yang boleh buat korban mana ada dah. Saya kata murahnya. Tak kata, kata latih ya. Habak kat mulut borah lagi penat harga ni. Tok Imam boleh tak bagi masa kat saya 2 minggu? Tok Imam tolonglah jangan jual kat siapa. Bagi masa saya 2 minggu. Saya nak cari duit. Boleh dia tak? InsyaAllah. Apa-apa saya tunggu Ustaz. Lah saya dengar ni duk cari duit tuan. Pergi sana, pergi sini. Kalau maknanya tuan-tuan sekalian, kalau jadilah dah berjaya saya beli ya, maka lembu saya berjumlah 50 ekor. Satu jumlah yang cukup banyak. Target saya 100. Saya kira-kira kalau 100 ekor lembu saya dapat, ada. Saya ada kerbau 30 ekor. Kami tak parah, kami saya sekarang hampir 150 ekor. InsyaAllah saya akan bayar semua. Gaji guru, tapis, makan dia, gaji tukar masak, semua saya nak bayar dengan duit lembu tu insyaAllah. Saya kira habis dah. Yang pengen aku apa? Aku ekonomi tu. Principal, dengan main. Cuma tak masuk universiti lah. Dah ditawarkan kata ekonomi. Tapi kita duduk cenderung pergi pondok lah. Tak pergi universiti. Tapi otak-otak tu adalah sikit lagi. Cara kira bicara tu. Dia tuan-tuan kot yang ada duit tu nak sedekah wakaf lah. Wakaf lah tenang. Lagi lembu tu duduk ada banyak pinak situ, tuan-tuan dapat pahala insyaAllah. Jadi kot siapa panjang-panjang lah. Kot ada kawan-kawan ke yang kenal kan. Nak pergi tengok, pergilah tengok. Kami sekarang ni tengah duk buat dia punya rencah panggil bangsai dia, rumah lembu lah. Saya lembu ni tuan-tuan, kalau dia tak ada bangsai, dia duk pijak tanah kuku dia panjang. Tapi kalau duk berjalan atas simen tu, kuku dia jadi pendek. Tidak, kita kena kerat kuku dia pula. Satu kejar pula nak kerat kuku lembu. Dia terajar kita mampu. Bola-bola dia tengok saya, dia keli macam nak makan tu. Bila ni boleh dah. Assalamualaikum, bye. Boleh dah. Boleh pergi urut-urut dia. Urut kepala dia boleh dah. Dia kenal saya lah. Inilah kita dah usaha buat tu. Tadi kita bancuh konkrit. Untuk buat simen bangsa kita. Keluasan dia 70 kaki kali 40 kaki. Besar orang tuan. InsyaAllah. Dan makanan dia tak ada masalah. Kita ada makanan dia. Kalau tuan-tuan tengok, kawasan ternakan lembu saya ni semua berpagar. Lembu berpagar, kambing berpagar, kerbau semua berpagar. Kita tak kacau kebun orang. Bahkan tanaman saya, napia pun semua berpagar. Jangan lembu orang mereka kacau makanan kita. Itu ya. Alhamdulillah. Pembantu-pembantu pun ramai, tenaga-tenaga tak ada masalah. Budak-budak pondok bantu saya banyak, alhamdulillah. Saya nak buktikan, tuan-tuan, dalam keadaan kita tidak memerintah, kita boleh bagi pengajian percuma kepada anak bangsa kita. Tak merintah ni. Kalau kita merintah, insyaAllah, lebih-lebih lagi kita boleh bagi pengajian percuma kepada anak bangsa kita, insyaAllah. Orang Islam. Orang tanya nak bagi macam mana? Bukan payah duit banyak apa? Petronas, dia untung berapa? Tahu? 80 bilion tu. Macam mana 80 bilion? 80 ribu juta. 80 ribu kosong kosong kosong. Juta ada 6 kosong. Kosong kosong kosong. Kosong kosong kosong. 8, 11 kosong. Tuan-tuan taip kalkulator, berasap pun. Dia pun gila tak reti baca banyak duit. Ada guru matematik sini.
Cuba bayar zakat 2.5% setahun. Daripada 80 bilion. Berapa? Siapa hati kira-kira lah. 80 bilion bahagi 2.5. Tapi kata pakar-pakar ekonomi, wang zakat yang dikeluarkan oleh PETRONAS itu boleh membiayai pelajar-pelajar Muslim daripada tadika sampai PhD. Macam? Mazhab apa pun tak tahu, tak payah keluar zakat, PETRONAS nak keberan. Bagilah kita merintah tengok. Dia berkata kita tak boleh merintah. Tak boleh yang apa-apa. Pasal? Tak boleh, tak boleh lah. Mana boleh, tak boleh. Bagi sekali tengok. Dia duduk kata kita mandui. Kita tak menikah hari. Bagi kami menikah, peluang menikah lho. Atau kami mandui ke tak tengok. Kita orang budak, mana nak boleh buktikan kita mandui, tak mandui. Jadi maknanya kita akan buktikan bahawa kita boleh. InsyaAllah dengan izin Allah. Jadi kerja ni tangan tuan-tuan semualah. Jangan kita kelewat dalam markas ni saja. Turun ke medan, ke lapangan. Jumpa pengundi. Setiap pengundi, kita sentuh mereka itu. Santuni mereka itu. Kadang ada pengundi-pengundi tuan-tuan, memang mereka cenderung berdepan suasana hari ini. Terutama anak muda. Tapi kita tak jumpa dengan dia. Hari ini kita jumpa. Bagi sembah-sembah sikit, insyaAllah. Kali banyak dah orang cenderung kepada kita. Orang dah meluat dah, muak dah dengan politik yang berlaku hari ini. Maki-maki, hamun, serang, menyerang. Fitnah, memfitnah. Orang tak politik yang makna kata yang harmoni. Pas bawa satu makna kata gagasan, budaya politik matang dan sejahtera. Jadi kita cuba hazam, faham, hazamkan dan kita tolong jelmakan. Bawa ke tengah masyarakat, mesej parti kita ni kepada masyarakat, insyaAllah. Dia tak tahu tuan-tuan, mungkin bulan depan Zeman Mei dah bubar parlimen. Tentu. Tentu ni. Najib ni kalau kira dengan dia ni. Dia boleh buat macam-macam. Pilihan raya tak ada, boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Kalau pilihan raya ada, mana kita sekarang ni dah bersiap sedia ke arah, mana kita menjalankan tugas-tugas kita untuk memenangkan Islam, insyaAllah. Wallahu'alam bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka yaqinan sadiqa, nas'aluka ilman nafi'a, nas'aluka amalan salihah, nas'aluka al-afwa wal-afiyah, nas'aluka tamam al-afiyah, nas'aluka syukra ala al-afiyah, nas'aluka ghina anin nas da'wahum fiha wa anakallahu wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anilhamdulillah bil alamin. Takbir Allah.